Sebabkan sekarang masih musim monsun, apa kata kali ni kita travel ke utara Malaysia? Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Pulau Pinang. Okay. Kita masuk Pulau Pinang. Mesti ada sebab kenapa Pinang ni diiktiraf sebagai salah satu UNESCO World Heritage yang ada kat dunia ni. Pagi ni kita orang breakfast kat Bihua Cafe. Kita orang Google tadi jumpa tempat halal ni. Rating dia memang not bad. Ni yang ada bulu-bulu kali, ada mata itu. Bulu-bulu tu kan? Kita orang ada curry mee. Aku personally memang suka Chinese curry mee. Dia punya bahan memang tak kena kot. Ada udang, ada sambal, padu ni. Tengok pun dah. Sama kena aku tak tahu kita dah ada kawan aku. Sedap. Terus sedap. Tak nak cakap sedap lah. Sedap semati. Dapat lain. Memang tengok udang dia memang tak terikut. Dengan ketam ada dalam ni. Kau bayang kat Penang ni, breakfast je korang dah dapat sedap macam ni. Tak dapat imagine sampai ke malam kita orang macam ni. Memang bocet lah apa. Kopi dia pun memang rasa, aku rasa dia tak garam. Rasa macam Thank you so much. Kat Bandar Georgetown ni, kita boleh jumpa banyak street art yang menggambarkan kisah hidup orang Pulau Pinang zaman dulu-dulu. Hey! Lukisan ni nama dia Kids on Bicycle. Diorang lukis pada tahun 2012 oleh seorang artis London. Dan sejak dari itu, mural ni jadi lukisan yang paling ikonik dekat Pinang ni. Tapi sebenarnya, tempat ni bahaya tau. Lukisan ni betul-betul tepi jalan. So, kereta lalu-lalang memang bahaya. Hati-hati eh. Sebenarnya lukisan yang ada kat Georgetown ni semua ada back story. Bukan lukisan random macam yang kita nampak kat tempat lain. Bagi satu besar satu kecil lah. Ah, satu besar satu kecil lah. Okay, thank you. Thank you. Tengok ais kepal dia bersama muka aku. Panas-panas ni makan ais kepal. Bahasa Bandung. Asal ais. Korang boleh rasa dia punya flavor bukan kat luar je, kat dalam pun dia dapat flavor dia. Saya nak habis. Sekarang kita lebih kurang kat sini lah. Ini lebuah mini. Lebuah mini, ini depan ni aja lah. Okay, thank you girl. Yeah, welcome. Okay. Sedap, sedap ais kepal. Thank you. Dia siap ada bagi map lagi kita sesat eh. Mural dekat Penang Street Art ni agak bersepah. So korang kena jalan kaki jauh, pusing-pusing. Aku rasa the best way nak explore satu kawasan ni adalah naik becak. Ada setengah orang, setengah macam ni. Tak tahu, dia pun musim kot sana ni lah. So kalau nak tahu kena ambil gambar semua, kena pusing, naik becak, baru boleh dapat semua. Dia senang dengar gambar dia buat tempat sini. Tak nampak. Tak nampak. Bismillah. Okey. Yang gambar kalau nak tengok, terlihat lah macam ni lah. Gambar dia. Dia ni cerita saya dulu Mak Saleh tu abang. Mak Saleh. Dia lukis semua tempat ni? Haa, semua tempat ni. Dulu ada satu perempuan nyonya. Dia menjaga ayah ni lah kan. Tapi dah selama lah ni dia tak menjaga. Jadi kawasan ni yang kata yang terkenal dia. Dia buat lah. Dia memang terkenal lah kawasan ni. Haa, dia terkenal kawasan ni, dia buat cerita ni lah. Kawasan ni dia yang menjaga ayah ni lah. Cerita kawasan ni dulu memang dia menjaga betul lah. Saya tunjuk abang eh. Cara dia meningkat dia macam ni abang. Seorang abang duduk macam ni kan, minta dia bagi suara satu abang. One statue. Macam tu minta dia.
Saya dulu. Ada cerita dia. Itulah kalau korang naik beca, korang boleh tahu cerita semua di sebalik gambar-gambar tu. Ya. Kalau korang datang sendiri saja tak dapat cerita-cerita macam ni. Jangan kamera cik. Oh ni dia. Ha budak ni. Tadi dia main daripada mana dari Siam datang Malaysia, dia naik-naik motor sampai dekat jalan. Kalau minyak habis ke apa. Oh, dia sandap kat sini, dia tinggal terus. Ha dia tinggal terus. Tahun bila ni? Ini tahun ni cerita ni lama dah, tahun saya ingat tahun 98. Bila jalan kat Georgetown ni rasa macam duduk dalam muzium lah sebenarnya kan. Semua tempat ada sejarah-sejarah dia. Makan di sini ni nasi nama tempatnya, kalau nasi tandak nasi beratuk lah bang. Kalau nasi beratuk lah. Oh, jauh ke dari sini? Tak jauh juga lah, dekat-dekat kawasan ni. Kalau korang nak lagi epic, blend dengan history, korang boleh stay dalam museum ni. Aku sekarang dekat Chong Fat Zee ataupun The Blue Mansion. Memang next level dia punya hotel. Tempat ni betul-betul macam time machine untuk siapa-siapa yang sukakan history. Dulu, The Blue Mansion ni sebenarnya rumah kepada keluarga Chong Fat Zee, tapi sekarang dia orang dah buka untuk public. And we're going to begin the tour with the story of the man, Chong Fat Zee, was born in the year 1840. A lot of them were stolen. They become antiques, right? Yeah. Nampak semua baju-baju ni, semua original daripada anak kepada Chong Fat Zee. Chong Fat Zee. This is one of the most of five terrace houses. Gothic, timber, Louis Vuitton. Memang mind blown lah dia punya feng shui kat sini. Diorang memang research kau-kau sebelum nak buat tempat ni. Ada pakar feng shui tu cakap tempat ni memang 100% perfect feng shui. Tengah-tengah ni dia cakap tempat untuk kita charge energi kita. Tadi dia cakap tempat ni sebenarnya top 10 mansion in the world, right? Lepas tu, filem Crazy Rich Asian pada 2018 tu, dia shoot kat sini. Dekat Crazy Rich Asian je, banyak filem Hollywood, Netflix, banyak shoot kat sini sebenarnya. Bapak dekat Penang je pun korang boleh nampak the best mansion in the world. Kalau korang suka history, korang mesti suka tempat ni. Confirm. The Blue Mansion ni dapat gelaran UNESCO Most Excellent Project in the Asia Pacific Heritage Awards pada tahun 2000. Bukan biasa-biasa pun. Sorry, okay. Alright, how was the tour? Yeah, okay, so far. Lagi nak cari museum yang boleh stay dalam ni, siap ada private pool lagi. Keluar je bilik terus boleh tengok benda macam ni. Rasa macam Datuk Seri dalam filem Hong Kong. Swimming pool kat sini hari ni, aku dengan Adi je yang punya. Bye-bye. Bosan gila. Malam kat tengah-tengah Bandar Penang ni, diorang ada buat lantern macam ni. Memang cantik. Kalau korang nampak ada perempuan single kat sini, korang propose je. Confirm diorang cair. Duduk dekat Chong Fat Zee ni macam korang duduk dalam muzium. Tak kunci dia. Kunci muzium. Welcome home. Selamat pagi. Korang tengok dia punya breakfast pun memang next level. Diorang ada plate babat nyonya, ada western pun ada, pancake pun dia nampak sedap.
Tadi masa atas beca, kita orang tanya pakcik beca tu, dekat mana makanan paling sedap dekat Georgetown ni. Dia banyak kali rekomen nasi kandar beratur. Dia cakap satu Malaysia datang sini untuk makan kat sini, so dia orang sanggup beratur panjang 2-3 jam untuk makan kat sini. Apa yang sedap ni? Nasi kandar ah. Nasi kandar ah, campak-campak lauk ah. Oh Allah. Nasi putih bang. Ayam apa? Ayam madu, ayam kicap. Orang hari ni lucky sebab hari ni tak ada orang sangat. Nak try macam mana? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Ayam ya. Ini nasi ni memang sedap. Dia punya spice lengkap. Tapi aku rasa kalau dia panas dengan ayam ni memang lagi sedap. Confirm. Diorang jual nasi kandar ni daripada 1940 lagi. Sebelum merdeka lagi dah ada kedai ni tau. So korang makan menu yang sama sama-sama sebelum merdeka dulu. Kita dah dapat tiket nak naik tiket bendera. Satu tiket harga RM12 seorang untuk orang dewasa. Untuk kanak-kanak harga lain. Ingat Bukit Bendera ni kecil tau, tapi sebenarnya kat atas ni besar. Ada kafe lagi kat sini. Boleh tengok 360 punya bandar Penang. RM1 untuk 2 minit korang boleh tengok City of Pulau Pinang. Eh, tinggi lah. Jauh juga lah, aku nampak orang mandi. Oh, masuk dalam. Ada banyak lagi, jauh lagi. Malam buka malam? Malam ada buka lah. Zaman sekarang, aku rasa tak pelik kalau lelaki pun bawa beg macam ni. Diorang boleh simpan mask, simpan hand sanitizer dalam ni. So kucing-kucing pun boleh masuk dalam ni. Tak adalah londes seluar nak jalan kan. Video kali ni disponsor oleh Sifu Bag. Jadi kepada hangpa nak tahu apa tu Sifu Bag. Sifu Bag tu adalah brand yang dia buat pelbagai jenis beg. Macam ni, sling bag, beg untuk travel, beg untuk pergi kelas. Lepas tu beg untuk pergi gym. Sebenarnya dah lama aku pakai Sifu Bag ni. Aku bawa pergi hiking kat Sabah, trip diving kat Sempurna. Kualiti dia memang solid. Dan yang paling penting, local. Yes. Bila check out, aku letak link kat bawah. Yes, www.sifubag.com. Kat atas Bukit Bendera ni pun sejuk tau. Dia macam ada 20% daripada Cameron Highland. Sejuk dia. Aku rasa the best time nak datang sini waktu petang sampai malam. Korang boleh tengok waktu siang dia memang cantik. And then tiba-tiba bila malam je, memang 5 kali lagi epic daripada siang. Korang boleh nampak dua-dua Penang Bridge. Lepas tu dengan semua lampu-lampu neon, view dia memang mind blown. Kalau korang nak lari dari suasana bandar, korang boleh stay dekat Lost Paradise Resort. 20 minit je dari bandar Georgetown, korang boleh feeling-feeling ala kat Bali. Ada sebab kenapa tempat ni dipanggil Lost Paradise. Resort ni ada banyak tempat cantik yang tersembunyi. So diorang siap bagi map supaya kita tak sesat bila explore tempat ni. Pada kaki mengai atau kaki pancing, dekat sini dia persediakan bilik untuk kita main sini mengai lah. Thank you.
Hello. This is the owner. This is the owner and proud starter of the school. And this is one of my anak angkat. Oh, anak angkat. And he is also his head teacher in the school. Are you from Sarawak? No. My daughter-in-law is Sarawak. Oh. And my granddaughter is Bidayu Haf. They are also Mosaic Art. They are from Jordan. It's called Mosaic Painting. You see, that it's made of little mosaic tiles. From China. Expensive. And these are recycled wood from Bali. I enjoy it and everybody also enjoy it. Okay, alright lah. Kita can walk around. Little Bali lah. Ya, Little Bali lah, Little Bali. Owner kat sini memang friendly sangat. Dia siap tunjuk rumah dia memang inspired by Bali. Dia punya collection daripada all around the world kat sini. Dalam resort ni sebenarnya ada sekolah tau. Nama dia Lighthouse Academy. Sekolah ni sebenarnya percuma untuk budak-budak special. So sambil korang stay kat sini, korang sebenarnya tengah menyumbang untuk diorang run sekolah ni for free untuk budak-budak special kat sini. You wanna come in first? Sure. Morning. This is Miss Melody. Hi, Miss Melody. Nice to meet you. Hi, how old are you? Oh, 26. 26, yeah. Same lah. Oh, is it? Yeah. Hello, we have visitors. Hello. Hello. She's like, hello. Hello. Okay, come on, come on. My name is Cass. Cass? Yeah. Hi, Cass. How old are you? 5. My name is Tan Hong Liang. Tan Hong Liang, you're from? Sekolah ni memang happening gila. Thank you for coming. Thank you so much. Yes, you're so kind. Oh, I'm so honored and privileged that you come and visit Lighthouse Academy. Hari tu, Rafalia ada hantar perfume. Kat dia punya kotak. Bereben-reben. Dear Fikri Zamri, thank you. Traveling it leaves you speechless, then turn you into a storyteller. A kiss without a hug is like a car without Rafali. Thank you, Rafali. Banyaknya. Yang mana patut aku try? Try signature dia. Thank you, Rafali. Nak 3. Komika pun ada bagi kita mic, suruh kita try mic ni. Mic ni baru keluar, VM20. Aku rasa aku akan pakai mic ni untuk full video Penang ni. Bag lagi, cute je bag dia. Okay. Dia shotgun mic, kecil je. Tak macam Rode Video Mic Pro yang aku pakai sekarang. Siap dia bagi dead cat. Kalau Rode Video Mic Pro yang aku pakai sekarang, kena beli asing tau, dekat RM200 benda ni. Tapi Komika dia bagi free je. Mic ni ada pro feature, siap boleh set limiter and audio gain dari sini je. Dan dia ada kabel USB Type-C untuk charge. So kita orang akan lenjan mic ni untuk vlog kali ni. Korang tengok beza dia dengan vlog aku lepas-lepas kan. Sekarang kita dekat Himbas Depot. Dulu tempatnya adalah stesen bas, tapi sekarang dia dah buat pameran art kat sini. Sebenarnya, ada macam-macam boleh buat kat sini. Kita boleh jumpa traveller dari all around the world. Diorang berkumpul kat sini untuk share art masing-masing. Sini ada jual makanan, kopi, kraft tangan. Memang hipster lah tempat ni. Kat sini meriah dia memang lain macam. Tapi ramai sangat orang, aku tak berani lama-lama kat sini, takut apa-apa nanti. So, baik kita ciao sebelum ada kluster baru kat sini. Sekarang kita dekat Chu Jetty Penang. Jetty ni termasuk dalam UNESCO World Heritage sejak tahun 2015. Chu Jetty ni sebenarnya kawasan perumahan masyarakat Chinese kat sini. So korang jangan buat bising eh. Respect sikit diorang.
Tempat ni dibina oleh masyarakat Chinese immigrant sejak tahun 1888 lagi, dan keturunan dia masih stay lagi kat sini sampai sekarang. Ini untuk ketam ke? Ikan. Ikan. Oh. Kawasan ni memang famous dalam kalangan turis. Lagi-lagi masa sambutan Chinese New Year kat Penang ni. Ada macam-macam jenis souvenir dan makanan snack yang diorang jual kat sini. Aku rasa CJT ni kalau datang time sunset mesti cantik gila. Kau boleh nampak straight jambatan Pulau Pinang daripada sini. Memang cantik. Seafood bag ni memang stylo dengan material dia yang ultra lightweight tapi waterproof. Kadang-kadang aku tak perasan pun yang aku tengah pakai bag. Sendiri atau company ni ya? Sendiri punya. Oh, YouTube. Wah, oh YouTube. Ah. Wah, saya tengok wah, macam company ada itu semua ah. Ada. Ni apa ada? Ya, ni ada normal ice cream, ada frozen fruits, ada lassi. Oh. Tengok suka normal ice cream atau frozen fruits, semua ada di sini. Yalah, nak try yang dragon yes. Durian. CMCO? Sini juga nak CMCO. Ah, itulah. Sekali semua. Itulah. Saya kata, idea. Huh? Hopefully CMCO cepat habis. Cepat habis. Okay. Saya tolong buka ini. Ah, boleh. Selamat makan lagi. Nampak sedap. Bye. Sekarang COVID ni dah lumpuhkan semua sekali sektor pelancongan negara kita. Kalau kita tak mulakan travel ni balik, aku takut lama-lama pakcik beca, anti ice cream dan semua kedai-kedai kecil kat Malaysia ni akan hilang selamanya. Diorang memang tengah tenat. Apa kata, kali ni kita support domestic tourism negara kita. Tapi jangan lupa SOP. Terima kasih, subscribe, kita jumpa next time.